Hai gengs, ketemu lagi di channelnya Jelatan Adventure. Kali ini gue lagi berada di spotnya punya Aftek dan tokonya ada di Jelatan Adventure Cinere. Dan kenalin, gue Gacret, gue akan si. Tenang bro, gue kali ini bukan akan nge-review produk-produk barangnya Aftek satu persatu tentang bahan ataupun itu, tapi gue akan ngasih tahu buat dulu semua, carrier 40 liter itu muat untuk apa aja, oke? Okay? Taruh dulu ya, gue taruh dulu ya. Aduh. Nah, lumayan nih ya kan, 40 liter. Gue sambil duduk ya. Oh ya, sebelum gue lanjutin, buat lo semua yang belum subscribe, subscribe dulu deh mendingan. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman lu semua, teman sekolah, teman kuliah, teman-temenan, bodo amat. Oke guys, saat ini gue lagi bersama carrier 40 liter Galois series dari Aftek. Dan sedikit mengulas tentang produk ini, tentang bahannya. Bagian yang biru ini terdapat bahan nilon polyester dan di bawahnya ini terdapat bahan dari cordura supaya lu pada naro carrier di bawah nggak terlalu gampang robek ya. Cordura itu kuat. Makanya taruhin bahan seperti itu. Back systemnya itu pakai sistem adjustable system ya, seperti yang dipakai sama Duter sama Naturhike atau Kotrek juga punya. Terus sampingnya ada side pocket, bisa naruh botol atau matras, ada seat beltnya juga. Oke, mungkin itu aja ya, nggak terlalu banyak fiturnya, tapi carrier ini sangat kuat dari Aftek, bahkan dia ngasih garansi 1 tahun. Nah, next, gua nggak akan terlalu banyak mengulas produk ini karena seperti yang gua bilang dari awal, gua akan nunjukin kepada kalian carrier 40 liter ini muat apa aja. Oke. Dan seperti yang teman-teman tanyakan kepada kita-kita semua, "Bang, carrier yang recommended untuk perjalanan 2-4 hari untuk hiking itu carrier berapa liter atau yang mana gitu?" Carrier ini udah gua packing dan muat apa aja carrier 40 liter ini untuk kebutuhan 2-4 hari untuk hiking. Kita lihat ya, kita buka dari atas ya, dari top lidnya, bagian top lidnya. Ini ada cangkir, ada ini namanya water tank, semacam untuk naruh air ukuran 2 liter. Terus gua bawa ponco. Nah, ini bonus dari Afteknya ya, untuk pembelian setiap tas carrier atau daypack dapat bonus sling bag atau travel pouch. Terus ada celana panjang ya, bakal celana quick dry. Oke, udah itu aja untuk di sini. Next, gua buka. Gua bawa karmantel ukuran 5 meter ya, buat lu kalau kesulitan saat lagi hujan. Ini Urban Traveler waterproof untuk naruh gadget-gadget lu, barang-barang elektronik lu sebesar ini. Ini cooking set berikut kompornya, ada 1 set ya, sudah sama kompornya, lu bisa lihat. Terus ini sarung kaki. Nah, ini anggap aja barang-barang logistik seperti beras,
atau mie atau apa, bumbu-bumbu segini, dua packing seperti ini besar lumayan. Dan gua bawa headlamp, gua bawa multi tools sama center. Gua bawa sendal. Gua bawa kupluk. Gua bawa sarung tangan. Gua bawa hammock. Gua bawa jaket ultralight ghost down bulu angsa. Gua bawa kaos 2 biji. Celana polar, celana tebel, celana polar. Bawa raincoat, jas hujan. Terus gua bawa sleeping bag. Nah, ini yang terakhir gua bawa fly sheet jelatan. Nah, kan teman-teman bisa lihat sendiri barang-barang yang gue bawa ini cukup banyak ya, dan ini semua berdasarkan kebutuhan lu untuk hiking. Oke, itu aja teman-teman yang gue mau kasih tahu ke teman-teman. Dan ternyata carrier 40 liter ini muat segini banyaknya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau nyari carrier 40 liter dari Aftec maupun brand lain, bisa datang langsung ke toko Jelatan Adventure Cinere, Jelatan Adventure Pancasila, Jelatan Adventure Jagakarsa. Dan buat teman-teman yang nggak mau keluar dari rumah, teman-teman bisa klik link deskripsi di bawah ini, marketplace-nya Jelatan Adventure. Oke, sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, like, komen, dan share, karena bakal ada info-info terbaru dari channel ini. Jadi teman-teman tetap ikutin channel ini terus. Oke, terima kasih teman-teman. See you, goodbye. Dadah.